اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya dimaklumkan ini kuliah pertama setelah kita berpuasa ya sebulan Ramadan, kita tidak ada kuliah ya. Kemudian kita menyambut hari raya, maka saya sebelum kita mulakan kuliah kita, saya mengucapkan selamat hari raya lah ya. Maaf zahir dan batin kalau ada salah dan silap ya, kekurangan dan sebagainya, terkasar bahasa ya, moga tuan-tuan kita kosong-kosong lah ya. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung pengajian kita di dalam kitab Aqidah Islamiyah yang tuan-tuan kita dah beritahu hari itu. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab ni di Jabatan Mufti Negeri Sembilan ya, dia dicetak oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan, terjemahan daripada kitab Aqidah Islamiyah yang ditulis dikarang oleh Dr. Mustafa Said Khin ya, dikarang oleh beliau yang mana diterjemahkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan, ada 3 jilid semua. Yang kita mula insya-Allah jilid yang pertama, dan kita dah sampai ke muka surat ke berapa hari itu? Kita tak tahu lagi lah ya. Sampai dah, rasa dah lama dah kan? Ya. Tak apalah. Jadinya ini saya rasa-rasanya lah. Ya. Rasa-rasanya kita dah sampai pada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masih mukadimah lagi. Ya, masih mukadimah lagi. Pada muka surat yang ketiga. Pada muka surat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dia sambung daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah ya, mengundi nasib ini main apa nama, macam kita kata berjudi, adalah semuanya kotor keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya, yang tadi semua tu ya, iaitu muja berhala, arak, judi, mengundi nasib dengan batang-batang anak panah. Minta maaf, mengundi nasib ini maksudnya
dia tilik nasib. Ya, tilik nasib adalah semuanya kotor dan keji. Hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi. Ya, apabila mereka mabuk misalnya, maka akan berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini. Judi sebagainya, apabila kalah judi, apabila ya ada di kalangan mereka yang duit dah laburkan untuk main judi misalnya, banyaklah yang kalau kita tengok, moga Allah ampunkan kita, ya, kalangan orang Islam pun ada yang sehingga sekarang kalau kita tengok pergi ke spot toto, ya, pergi ke tempat-tempat perjudian misalnya, semata-mata nakkan beberapa ringgit sahaja, nakkan menang beberapa ratus, kadang-kadang puluh sahaja. Ya, itu kita doakanlah kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita, sahabat-sahabat kita dan seluruh umat Muhammad daripada melakukan perbuatan yang haram. Kerana dengan RM200, RM300 ini tidak mampu untuk kita membayar kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lepas daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi risau tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. RM20, RM30 kita menang misalnya dalam perjudian. Saya dulu saya tinggal di Kedah. Saya duduk di Kedah tuan-tuan lama, ya, belajar pun di sana dulu. Lepas sembahyang Jumaat, lepas solat Jumaat, kita di Kedah biasalah kalau di kampung-kampung ada warung, ya. Jadinya kita duduk setelah solat Jumaat ni tuan-tuan, duduk minum kopi, ada satu meja yang kita kata geng-geng veteran lah, ya, geng-geng veteran yang main catur apa semua tu kan, ya, ada dah dia punya meja, dah ada siap dah, dah ada catur semua siap dah, dengan lebay-lebaynya, dengan kain pelekat dan sebagainya, baju Melayu, duduklah sebelah saya dan juga kawan-kawan saya ni yang waktu tu kami mengaji. Kami dah lepas solat Jumaat, kami pun berehat sebentarlah di warung tu, ya, untuk kami pergi balik ke tempat pengajian kami ni. Dalam keadaan kami tengah minum tu tuan-tuan, berehat sebentar tu, meja sebelah ni yang pakcik-pakcik ni yang masya-Allah geng-geng veteran ni tuan-tuan, ya, yang kami dengar, semua di kalangan sahabat kami ni dengar, apa yang mereka sembang, semalam tak kena pula dah. Ya. Aku dah berapa kali tikam tak kena-kena. Subhanallah. Ya, saya tengok, yang seorang pula kawan dia kata, "Itulah kau." Ya, aku dah beritahu tak elok malam semalam. Malam yang 2 hari lepas, 3 hari lepas tu elok nombor dia. Subhanallah. Ya, main nombor tuan-tuan. Ya, saya tengok Allah. Kesian. Ya, kesian sebenarnya. Wallahu a'lam, moga Allah ampunkan kita, ampunkan saya, ampunkan kita semua, ya, dan moga Allah ampunkan anak-anak mereka sekiranya ada yang terikut pula ayah mereka, kita risau. Ya, dan perkara ini biasa. Perkara ini biasa sangat di kalangan masyarakat kita, termasuklah bukan sekadar di kampung, malah di bandar-bandar pun sama. Yang kita boleh tengok di kedai-kedai, yang ada kedai-kedai spot toto misalnya, itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, jaga tuan-tuan. Kenapa kita risau RM300, RM20, RM30 yang kita dapat, takut-takut dengan bayaran itulah kita masuk ke dalam neraka Allah. Wal'iyadubillahi min dhalik. Oleh itu, mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor, atau kamu masih berdegil? Sebaik sahaja ayat tersebut diturunkan, ayat tadi itu, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabah pun berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya kami meninggalkan perbuatan keji tersebut." Sahabat Nabi, apabila telah turun ayat Al-Quran, beritakan bahawasanya pemujaan berhala haram, ya, benda yang tidak boleh, benda yang haram, sesungguhnya arak haram, judi haram,
Sahabat-sahabat apabila mendengar sahaja wahyu yang diturunkan kepada Nabi, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Itu iman para sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in. Iman mereka, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat teguh. Mereka dapat iman bagaimana? Dengan mujahadah, dengan usaha. Mereka dapat iman bagaimana? Dengan mereka bangun malam, dengan mereka setiap saat berzikir, dengan mereka setiap saat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata, sahabat tak apalah boleh nampak Rasulullah. Kita tak dapat nampak. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan? Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kawasan Baqi', Rasulullah menangis. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, sahabat hairan melihat Rasulullah menangis. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapakah engkau menangis?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku rindukan saudaraku." Maka ditanya oleh sahabat, "Siapakah saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kamu bukan saudara aku, kamu sahabat aku." Maka sahabat bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau kami ini bukan saudaramu, siapakah saudaramu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Saudaraku ialah mereka yang hidup setelah kewafatanku. Mereka beriman kepadaku seolah-olah mereka melihat aku." Walaupun kita tak dapat melihat Rasulullah, iman kita ini seolah-olah kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa nak jadi saudara Rasulullah? Angkat tangan. Tak apalah, seganlah pula kan. Tapi tak apalah. Dalam hati kita betul-betul aku nak jadi saudara Rasulullah. Saudara ni tuan-tuan, bukan makna kata kita jadi darah daging, bukanlah. Makna kata saudara ni ialah apa? Betul-betul dekat. Kalau kita kata saudara kita, itu saudara aku, itu adik-beradik aku. Nak kata dekatnya kita. Makna yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunakan ikhwani, saudaraku, itu menunjukkan bahawasanya orang tu dekat. Sedangkan orang tersebut tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka yang hidup setelah wafatnya Rasulullah? Kitalah tuan-tuan. Saya, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, anak-anak kita akan datang. Ayah ibu kita yang dahulunya telah meninggal dunia. Seluruh umat Muhammad pada hari ini, pada zaman ini, kita semua tak pernah hidup di zaman Rasulullah. Malah kita juga tidak melihat Rasulullah, tetapi kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita dengar bahawasanya haramnya arak, haramnya judi, kita beriman kepada Allah atas wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moga-moga kita jadi saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia ya. Kalaulah tidak kerana iman kepada Allah yang terpahat kuat di hati para sahabat, ditambah pula dengan tunduk dan yakin kepadanya, nescaya kalimat-kalimat Al-Quran ini akan lenyap sebagai bagai ditiup angin tanpa meninggalkan sebarang kesan di dalam jiwa dan pemikiran mereka. Pancaran kekuatan iman ini dapat dilihat dalam kata-kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Siapa beliau? Beliau adalah isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang mana kita katakan isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ya, ada ramai isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita katakan paling muda adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Ya. Sesungguhnya surah Al-Quran, kata Sayyidatina Aisyah, sesungguhnya surah Al-Quran yang pendek yang mula-mula diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perihal syurga dan neraka. Apabila manusia kembali kepada Islam, turunlah pula ayat-ayat yang menyebut perkara-perkara halal dan haram. Makna kata, awal-awal wahyu yang diturunkan oleh Allah pada Nabi adalah berkaitan iman, kepercayaan, akidah. Bila mereka, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah hijrah daripada Mekah ke Madinah, kalau kita tengok ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat di Madinah, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam. Perintah sekian-sekian, perintah-perintah-perintah. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah di Mekah berapa tahun? Ha. 13 tahun. 13 tahun Nabi dakwah iman kepada para sahabat. Dakwah kepercayaan kepada para sahabat. 13 tahun Nabi pupuk iman mereka. Sebab tu tuan-tuan, anak-anak kecil, anak-anak kita, kata para ulama di dalam mazhab Syafi'i yang dipesan, diwasiatkan oleh guru saya di Madinah, mengatakan bahawasanya kalau anak-anak kecil mereka dah mumayyiz. Mumayyiz belum baligh, ya. Mumayyiz ni mereka dah boleh fikir, mereka dah boleh makan sendiri. Ya, kalau mereka tak mau makan sendiri, mereka suruh kita suap, itu manja namanya. Ya. Ha, kalau dia boleh makan sendiri, kita tengok dah boleh makan sendiri dah, pegang biskut pun dah boleh dah. Contohnya. Ya, boleh kencing, boleh pergi kencing. Nampak dah tak perlu pakai pampers dah. Tapi kalau kencing malam tu biasalah. Ya. Makna kata itu dah mumayyiz. Tak sampai baligh lagi. Maka mereka ni tuan-tuan, kita kena ajarkan untuk menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila mereka telah mumayyiz juga, ajarkan mereka, ikrarkan di lisan mereka, ikut ayah, ya. Contohnya. Aku si anak tu berikrar untuk mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kata ulama, apabila kita suruh anak kita yang mumayyiz untuk ikrarkan dengan ikrar sebegini rupa, mudah-mudahan bila dah baligh nanti akan mudah bagi dia untuk menunaikan segala apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Boleh faham? Sebab mula-mula apabila dia telah boleh berfikir, maka kita ajar dia untuk niat. Ajar dia untuk sentiasa berniat mengamalkan perintah Allah walaupun tak baligh lagi. Mudah-mudahan dah baligh nanti betul-betul dia amal perintah Allah. Kata para ulama, itu salah satu daripada sumber keberkatan supaya dia mengikuti perintah Allah bila dah baligh nanti. Ha, itu dia. Ya. Sekiranya pada awal-awal lagi ayat tegahan jangan minum arak diturunkan, mereka akan berkata, demi Allah, kami tidak akan meninggalkannya. Iman tak pupuk lagi, tiba-tiba ni tak boleh, ni haram. Ya. Arak tak boleh, haram contohnya. Tiba-tiba kita pergi pada orang kafir, tak boleh, ini haram. Ya, kita suruh dia masuk Islam. Contoh, dia pun dah masuk Islam. Bila dah masuk Islam, dia dalam keadaan masih lagi dengan amalan-amalan kufur dia, kita tak boleh marah, tuan-tuan. Ya. Kita kena sikit-sikit ajar dia. Ha, ni sebenarnya tak boleh. Walaupun dia masih lagi boleh minum arak sedikit, tetapi kita suruh dia perlahan-lahan habiskan. Perlahan-lahan, bukan habiskan arak, ya. Perlahan-lahan buang tabiat minum arak. Orang yang baru masuk Islam misalnya,
mereka nak solat. Contoh, mereka tak perlu baca Fatihah pun tak apa, baru masuk Islam, dengan syarat dalam kitab Buyatul Mustarsyidin Fiqh Mazhab Syafi'i, mereka kena letakkan tulisan yang mereka fahami dengan tulisan tersebut, tulisan yang membentuk surah Fatihah di hadapan mereka tengah solat. Boleh faham? Walaupun mereka baca pun bersepah-sepah, tapi letakkan tulisan tersebut. Bukannya kita kata tak boleh baca, tak perlu baca, tak baca langsung. Tak. Dia salah macam mana pun tak apa. Ataupun kata para ulama, ini kitab-kitab yang kita kata dalam mazhab Syafi'i yang terbaharu dalam dia punya ijtihad. Antaranya boleh letak earphone. Ya? Boleh letak earphone, tuan-tuan. Bacaan Fatihah pada orang yang baru masuk Islam. Ya? Yang penting dengan syarat, suruh dia buka surah Fatihah. Jangan buka lagu Bila Israel Datang Memanggil, sudah. Ya. Ya, kan nanti dia buka lagu lain pula dah. Tengah-tengah solat nampak macam seronok, ya kan? Ya, nampak macam khusyuk saja. Akhirnya kita tengok rupa-rupanya buka lagu lain, bukan buka bacaan Fatihah. Boleh. Ini tuan-tuan boleh buka kitab Buyatul Mustarsyidin, tapi kitab ni kitab dalam bahasa Arab lah, tebal kitabnya. Ya. Dan mereka yang baru masuk Islam, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh terus halang, tak boleh lagi. Tunggu dulu. Tunggu dia punya fasa-fasa demi fasa. Kita bagi mereka faham sedikit, bagi mereka amal sedikit. Walaupun mereka hanya ikut sahaja solat pun tak ada masalah dah. Ha, itu dia. Ha, boleh faham ya? Dan sehubungan itu, diharap kitab yang membicarakan akidah Islamiah ini dapat menjadikan manusia terus tersohor dengan keimanan yang teguh, pemikiran yang waras, ilmu yang jitu dan cara hidup yang betul. Begitu juga semangat keimanan diharapkan terus terselah di atas asas-asas Islam dan terus berdiri hujah-hujahnya terus kukuh dan jelas, dan hasilnya untuk kesejahteraan individu bagi memartabatkan ummah terus menjadi kenyataan dan mantap. Hakikat ini akan tercapai dengan mengemukakan asas-asas akidah dalam bentuk yang baru dan menarik, dengan kaedah yang mengambil kira keadaan semasa dan membentangkan bukti, contoh dan hujah yang tulen. Itu dia. Ya. Bab yang pertama, pengenalan dan prinsip umum. Fasal yang pertama, pengertian dan istilah. Yang kedua, akidah dan perkembangan ilmu tauhid. Itu fasal yang pertama, pengertian dan istilah, akidah dan perkembangan ilmu tauhid. Fasal yang kedua, sumber-sumber ilmu, yakni al-ma'rifah dalam akidah Islamiah. Yang kedua, kaedah ilmu al-mutakallimin, para ulama Islam berbanding dengan kaedah yang lain. Fasal yang ketiga, kajian tentang akidah Islamiah, yakni kaedah Al-Quran, kaedah ulama ilmu kalam, al-ma'rifah. Yang kedua, hukum bertaklid dalam akidah. Nah, ini kita tengok fasal yang pertama. Saya skipkan tuan-tuan, sebab tadi itu dia punya mukaddimah dia, dia cerita panjang sangat. Ya, dia cerita berkaitan dengan buku ini, tapi tak apalah. Yang kita nak masuk bab dia terus. Ya, boleh ya? Pengertian dan istilah. Yang pertama, iman. Pengertian iman. Iman dari segi bahasa adalah percaya dan membenarkan. Kata Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab, ulama-ulama bahasa Arab dan lainnya telah bersepakat bahawa iman itu maknanya ialah percaya dan membenarkan. At-tasdiq. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Yang bermaksud, dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata ini sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Sementara iman dari segi istilah syarak pula ialah percaya dan membenarkan segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tentang segala ajaran agama yang mudah diketahui, atau seumpamanya dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah,
Iman ini apa dia? Dari segi bahasa kita panggil at-tasdiq, iaitu membenarkan. Itu iman. Seorang yang kita kata beriman, maka dia membenarkan. Membenarkan apa dia? Membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tasdiq kata ulama apa dia? Bil qalb, dengan hati. Kemudian at-taqrir bil lisan, iaitu dia mengikrarkan dengan lisan dia. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita ucap. Dalam keadaan kita ucap tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah, maka kita benarkan di hati kita. Wal a'mal bil jawarih, dan kita beramal dengan anggota tubuh badan kita ni, nak menunjukkan, nak zahirkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita boleh kata seseorang itu beriman dengan kita nampak dia solat. Ya. Kita tak tahu dia ni orang Islam ke orang apa ni. Kita nampak dia solat, dah tahu dia ni orang yang beriman. Nak membenarkan amalan, maka dia kena beriman. Kalau dia tak beriman kepada Allah misalnya, dia orang Hindu, puasa tuan-tuan, maka puasa dia itu tak diterima oleh Allah. Walaupun dia puasa daripada awal-awal dia baliklah contohnya, sampailah dia meninggal dunia, tetapi syarat kepada diterima amalan adalah iman. Bila kata iman, mestilah agamanya Islam. Kalau bukan agama Islam, maka tidak beriman kepada Allah, dia buatlah amal sebanyak mana pun, sedekahlah duit sebanyak mana pun, maka mereka tetap tidak dikatakan sebagai orang yang berjaya di hari akhirat. Kenapa? Kerana segala amalan mereka itu tidak langsung diterima oleh Allah. Syarat penerimaan amalan adalah iman. Ha, tu dia. Orang kafir berikan contoh, kita kata 2 juta lah contohnya. Dia bagi kepada satu institusi anak yatim, kita kata gitulah contoh. Orang Islam bagi 2 sen. Nah, ini saya nak bagi contoh ni. Ya. 2 sen itu dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala 2 juta yang disedekah orang kafir itu tidak dinilai langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat penerimaan ibadah adalah iman. Ha, tu dia. Ya. Sebab tu kalau kita kata orang ni nak masuk Islam, maka dia kena mengucap syahadah. Kita tahu dia ni nak masuk Islam, wajib kita suruh dia ucap syahadah. Jangan kita sekejap ya, esok kita pergi majlis agama, baru kita ucap kat situ. Contoh, tak boleh tuan-tuan. Dia dah beritahu pada tuan-tuan, saya nak masuk Islam, tuan-tuan kena suruh dia mengucap waktu tu juga. Ya. Sehingga berlaku khilaf dalam mazhab. Sehingga kan ya, di dalam mazhab apa Allah SWT Muhammad Abu Hanifah, kalau contohnya imam tengah berkhutbah, datang seorang yang nak masuk Islam, dia berhentikan khutbah imam, dia kata, wahai imam, aku nak masuk Islam. Imam kata, tunggu sekejap, bagi aku habis dulu. Maka kata ulama, seolah-olah imam tersebut redha dengan kekufuran orang tersebut, maka imam tersebut boleh jadi kafir. Itu dia. Karena kaedah para ulama mengatakan, redha bil kufru, redha bil kufri, kufrun. Redha dengan kekufuran, kufur. Ha, itu dia. Ha, maka tuan-tuan kena ingat,
kalau ada orang yang datang pada tuan-tuan kata aku nak masuk Islam ni, macam mana cara? Tuan-tuan ajar dia dulu untuk syahadah. Tanya dia dululah. Ya, tanya tuan-tuan dah bersyahadah ke belum? Ya. Ha, jangan tuan-tuan paksa dia pula kalau dia dah syahadah. Maksud kata dah syahadah tu settle masalah dia. Segala apa yang dibuat terima oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan, betul ke dia ni syahadah dalam hati dia membenarkan? Itu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ikut kaedah nahkumu bizzahir. Kita berhukum dengan zahir. Zahir dia apa? Aku dengar dia ni syahadah, maka dia telah Islam. Hati dia wallahu taala a'la wa a'la. Kalau hati dia membenarkan at-tasdiq bil qalb, membenarkan di hati, maka dia diterima amalan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak benarkan dengan hati semata-mata, contohlah kan, apa nama, adalah beberapa kes yang saya dengar nak dapatkan bantuan masuk Islam, contoh hati bukan nak ke Islam pun. Saya baru dengar kes 3 bulan lepas, minum arak masih lagi, tapi dia bukan nak Islam pun, dia semata-mata nak bantuan rupanya. Akhir sekali dah kembali kepada ajaran dia yang lama. Ha, ini ada Hindu ya, kembali. Ha, ini kesnya di Negeri Sembilan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ya, kesnya di Negeri Sembilan, masya Allah. Ya, kita kalau di Negeri Sembilan, orang yang nak keluar balik daripada agama, kita akan bawa pergi ke pusat pemulihan akidah selama 6 bulan. Dia kena lepas periksa dulu, datang balik ke mahkamah syariah, kita suruh dia pergi lagi. Kalau dia tak lepas periksa, tak boleh keluar Islam. Gitu. Ya, itu di Negeri Sembilan sahaja. Di negeri-negeri lain tak ada. Ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, negeri lain cara lainlah. Cara di Negeri Sembilan gitu. Maksud kata, dia masuk ke pusat pemulihan akidah 6 bulan, dia kena dapatkan keputusan cemerlang. Kalau dia tak dapat keputusan cemerlang, dia tak boleh keluar dari Islam. Macam mana tu tuan-tuan? Ya? Tu dia. Tapi kita kata baguslah, ada hikmah dia begitu. Ya? Nah, walaupun dalam keadaan, dalam satu lagi keadaan, tidak boleh langsung bagi mahkamah syariah misalnya untuk membenarkan orang bukan Islam keluar Islam, walaupun dia pergi periksa, tak pergi periksa, lulus periksa, tak lulus periksa sekalipun, walaupun ada pandangan sebegitu rupa. Itu tuan-tuan boleh mengaji dalam kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid yang dikarang oleh Allah SWT Muhammad, Tuan Guru Omar, anak kepada Zainal Abidin Tuan Minal Fatani, ataupun kitab Jenayah Murtad yang dikeluarkan oleh Mufti Sabah. Tuan-tuan boleh kaji tengok. Ya. Itu semua dalam bahasa Melayu lama lah. Okey, dalam bahasa Melayu klasik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita katakan, kita benarkan di hati, kita ucapkan dengan lisan dan kita amalkan dengan perbuatan tubuh badan kita, maka itulah yang dikatakan sebagai iman. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dah isyak ke macam mana ni? Ya. Lagi 26. Dah isyak dah. 36 belum lagi. Ya, sebab saya tadi diberitahu ada majlis tahlil ya, lepas ni. Ha. Ya, kalau tak ada majlis tahlil pukul 9 habis selalu. Ya. Ha, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafsirkan pengertian iman di dalam hadis yang panjang yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ketika baginda disoal oleh malaikat Jibril alaihi salam. Qala fa akhbirni 'anil iman. Ah, ini hadis Jibril, hadis yang sangat-sangat masyhur di kalangan para ulama, di kalangan mereka yang mempelajari ya ilmu-ilmu hadis, juga ilmu-ilmu usuluddin dan sebagainya, juga bagi kita golongan awam, hadis ni memberi satu intipati yang sangat luas bagi kita. Hadis Jibril, yang mana malaikat Jibril alaihi salam datang ke arah Rasulullah, datang kepada Rasulullah menyerupai seorang manusia, yang mana berdekatan dengan Rasulullah ada sahabat-sahabat yang mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tersebut. Bila datangnya malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang jubahnya putih, tidak berdebu, mukanya tidak dikenali oleh sahabat,
Ketika tersebut sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang ini?" Ya. Sepertinya kami tak pernah melihat orang ini. Hadisnya panjang. Ya, maka setelah daripada Jibril berjumpa dengan Rasulullah, mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun beritahu kepada para sahabat, itulah Jibril. Sebelum tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diamkan lagi, tak beritahu lagi. Sedangkan kalau kita tengok di dalam akidah kita, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengetahui atas apa yang Allah wahyukan pada Nabi sesuai dengan apa yang had pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Uhud, ketika tersebut bergegar bukit Uhud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan pedang baginda, uskut ya Uhud. Fa inna alayka nabiyyuk wa siddiq wa syahidan. Dia wahai Uhud, sesungguhnya di atas kamu ini ada nabi kamu, ada Abu Bakar As-Siddiq dan ada dua orang yang akan mati syahid. Siapa dia? Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman radhiyallahu anhuma. Sedangkan mereka tak mati syahid lagi sebelum tu, bersama dengan Nabi. Cerita dia panjang tuan-tuan. Bagaimana kita nak cerita tentang pengetahuan Nabi yang Allah SWT berikan, yang wahyu kepada Nabi SAW, itu kita akan sampai pada bab-bab akhir sekali, jilid yang ketiga. Tuan-tuan tunggulah mungkin 3 tahun lagi insyaAllah. Ya. Yeah? Kalau umur panjanglah, ya. Kalau saya dah meninggal, ya, tuan-tuan carilah siapa-siapa yang boleh ganti pula lah. Jangan tergantung tuan-tuan, ya. Itu dia kita punya Tok Imam kita ke bagaimana, ya, macam-macam insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang bermaksud Jibril berkata, "Fa akhbirni 'anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi." Setengahnya menambahkan minallahi ta'ala. Yang bermaksud Jibril alaihissalam berkata, beritahulah aku pengertian iman. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa kamu beriman kepada Allah. Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahulah aku pengertian iman. Akhbirni anil iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan qada dan qadar, sama ada baik atau buruk. Ya, sebenarnya tentang hadis ni tuan-tuan, panjang lagi kita nak cerita. Berkaitan dengan adab guru dan murid, berkaitan dengan pengetahuan Nabi dalam bab wahyu yang Allah turunkan, berkaitan dengan cara uslub dalam pengajian agama, macam-macam sebenarnya. Cuma kita tak dapat nak ceritakan panjang sebab kita dalam skop akidah. Ya, dalam skop hadis mungkin kita boleh cerita insya-Allah. Ya, sekadar pengetahuan kita lah. Jadi tuan-tuan ada kegairahan untuk belajar bab hadis pula insya-Allah, ya. Jadi dia kata Nabi SAW beritahu bahawa kamu beriman kepada Allah, itu iman. Yang kita tengok dalam apa dia? Dalam rukun iman. Antuk mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadarihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. 6 benda. Ya. Ajarkan anak-anak kita rukun iman. Kalau salah satu daripada rukun iman tidak dipercayai, kufur. Tak percaya kepada malaikat, kufur. Tak percaya kepada Nabi, kufur. Tak percaya, salah satulah, tak kisah. Kalau 6-6 lagilah, ya. Salah satu, tak percaya qada dan qadar Allah Ta'ala. Tak percaya Allah berkuasa untuk menentukan sesuatu, kufur. Ya. Ini tak percaya secara mutlak. Adapun ada pula dia punya penjelasan yang lain berkaitan dengan tak percaya ni dalam bab mazhab Jabariyah Qadariyah, itu kita tak bincanglah. Cuma kita kata secara mutlak, kita kata Allah Ta'ala tak berkuasa langsung, kufur. Itu dia. Ya. Jadi beza dengan rukun Islam. Itu kita akan sambung selepas ni. Kita cerita tentang rukun iman dulu. Jadi rukun iman tuan-tuan, beriman kepada Allah, kemudian
Jadi kalau boleh buat kuis, kita buat kuis. Ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab. Kitab-kitab sangat banyak. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, Al-Quran yang kita dapatkan pada hari ini diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suhuf-suhuf yang diturunkan. Suhuf-suhuf itu maksudnya lembaran-lembaran yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sangat banyak. Sehingga dikatakan ada lebih kurang 116 suhuf. Itu dia. Ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasul-rasul, beriman kepada rasul-rasul, yang wajib kita beriman adalah 25 rasul. Sedangkan kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat, banyak lagi rasul. Ada 313, setengah mengatakan 314, setengah mengatakan 315. Sangat banyak. Cuma yang kita tahu di dalam Al-Quran dan hadis yang dikeluarkan adalah 25 rasul. Maka kalau kita boleh hafal, hafalkan. Kalau tak boleh hafalkan, misalnya bila sebut Nabi Adam rasul ke tidak, rasul. Itu baru menepati syarat iman. Itu dia. Itu kena tuan-tuan kena tahu, ya. Bukan sekadar kita kata ada rasul, aku beriman pada rasul. Bila tanya Nabi Adam rasul ke tidak, tak tahulah pula contohnya. Itu tak boleh. Ya. Disyaratkan oleh para ulama bila sebut antara nama 25 rasul ni, kita beritahu rasul ni nama siapa, contohnya Nabi siapa lagi? Idris. Idris ni rasul ke tidak? Walaupun kita tak hafal, kita tahu dia rasul. Maka menepati syarat iman tadi itu kepada para nabi-nabi. Itu dia. Ya. Jadi tuan-tuan belajar pula dalam kitab yang banyak, antaranya Allah SWT Muhammad, kitab Ummul Barahin, yang banyak ulama-ulama syarahkan berkaitan dengan iman ni tuan-tuan, supaya kita kena kenal 25 rasul bagaimana, malaikat ada berapa malaikat, 10 malaikat, ya. Dan nabi-nabi ada 124,000 para nabi. Sama anggaran ataupun kiraan mereka dengan para sahabat. Sahabat nabi ada 124,000 orang. Dan nabi-nabi ada 124,000 orang juga. Tapi kata para ulama, kalau boleh kita katakan bila ditanya bilangan para nabi-nabi keseluruhannya, kita cuma katakan wallahu taala a'la wa a'lam. Takut-takut tertinggal lagi ada nabi-nabi yang lain. Sebagai adab kata para ulama. Itu kalau tuan-tuan belajar hadis, belajar adab pula dengan hadis. Belajar adab pula dalam bab-bab yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sebegini rupa, maka kita akan tahu kalau kita katakan 313 rasul, seeloknya tak perlu kata. Cuma kita katakan rasul ini yang kita beriman ada lebih kurang 25 orang dan ada lebih lagi, itu sahaja. Nabi-nabi kita beriman ada 124,000 dan lebih lagi, itu sahaja. Boleh faham? Ya. Jadi tuan-tuan, itu sahajalah sebab kita dah masuk Isyak. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang lagi sebenarnya kita nak ceritakan berkaitan dengan hari kiamat, ya. Hari kiamat dari sisi tauhid, dari sisi akidah. Kita tak cerita keadaan kiamat dan sebagainya, kita cerita dari sisi akidah. Macam tadi kita cerita tentang rasul-rasul dari sisi akidah, nabi-nabi dari sisi akidah, kitab-kitab dari sisi akidah. Dari sisi akidah sahaja. Ya. Sebab kalau kita cerita bab lain pula nanti, masuk bab lain, dia tak jadi sisi akidah dah. Okey? Jadi insya-Allah ada rezeki, ada umur yang panjang, Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kesempatan lagi untuk berjumpa. Moga-moga Allah beri kepada kita taufik dan hidayah untuk kita dapat sama-sama beramal, untuk kita sama-sama dapat sentiasa bertaubat kepada Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jumpakan kita lagi pada bulan depan. Pada bulan depan insyaAllah, ya. Tuan-tuan kalau nak cari kitab, pergi cari di Jabatan Mufti Negeri Sembilan, ya. Tempat kitab tu tuan-tuan ada di tingkat satu, tak silap saya lah. Nak kata tingkat satu pun, kalau tuan-tuan pergi ke Jabatan Mufti, tuan-tuan parking kereta di belakang Jabatan Mufti, tuan-tuan naik elevator tu, ya. Naik dia punya ada tangga bergerak tu,
terus tuan terus ke ke apa nama, lalu depan lift. Lalu sahaja depan lift ada kedai buku Jabatan Mufti. Tuan-tuan belilah di situ, ya, ada 3 jilid kitab ni. Tuan-tuan beli satu jilid pun tak apa, ya, satu-satu dulu. Insya-Allah moga-moga kita semua, ya, dapat manfaat daripada kitab ni. Berapa ringgit saya tak ingat dah. Tak ada ditulis di sini, ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tidak baik itu adalah, ya, daripada saya sendiri, yang mana segalanya itu juga di bawah takdir Allah, di bawah ilmu Allah, di bawah pengetahuan Allah. Jadi insyaAllah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.